Masih mengalami stuck loading atau loading yang lama. Udah coba berbagai cara, tetapi masih belum berhasil juga. Selamat ya cuy, kalian berada di video yang sangat tepat. Dan yang lebih mengembirakannya lagi, cara ini tanpa hapus data dan tanpa menggunakan aplikasi Duas Fast. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, serta nyalakan juga untuk lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dan bermanfaat lainnya dari channel ini. Selamat datang di channel Janja 98. Nah, meskipun di sini saya menggunakan aplikasi Aling Motion, tetapi untuk cara ini work dan bisa ya kalian gunakan di aplikasi lainnya maupun game yang ada di HP Android kalian yang mengalami stuck loading ataupun loading yang lama atau loading yang terus-menerus ya. Oke, di sini kita langsung aja ke caranya. Nah, untuk yang pertama kalian bisa buka untuk aplikasi Play Store kalian. Nah, di kuda kalian bisa klik aja untuk papan pencariannya ini. Kemudian kalian bisa ketikkan layanan Google Play. Di kuda kalian bisa klik telusuri. Kemudian kalian bisa pilih yang pelajari lebih lanjut. Nah, di sini terlihat untuk penyebab dan cara untuk mengatasi masalah yang terjadi di aplikasi yang mengalami stuck loading. Nah, jadi untuk penyebabnya itu karena aplikasi yang berjalan di HP kalian ya, itu tidak berfungsi dengan baik karena keterlambatan update dari satu aplikasi yang sangat penting yang berkaitan dengan aplikasi lainnya, yaitu aplikasi layanan Google Play ini. Nah, di sini untuk caranya kita hanya perlu mengupdate untuk layanan Google Play ini agar semua aplikasi maupun game di HP kalian bisa berjalan dengan normal ataupun dengan lancar kembali. Itu caranya sangat mudah. Di sini kalian bisa pilih yang detail aplikasi ini, yang tulisan biru yang kecil, kalian langsung aja klik untuk tulisan ini. Nah, jika udah seperti ini, biasanya di sini ada keterangan update ya teman-teman. Langsung aja kalian bisa update untuk Google Play ini. Nah, karena di sini punya saya sudah saya update, jadinya tidak ada lagi untuk keterangan update tersebut ya. Setelah kalian update, kalian tunggu aja untuk loadingnya sampai selesai, biasanya akan seperti ini. Nah, yang muncul hanya tulisan nonaktifkan. Jika udah, kalian langsung aja kembali. Lalu kalian bisa buka aja untuk aplikasi yang mengalami stuck loading tadi, dan kalian bisa coba lagi ya. Nah, dan di sini sudah berhasil ya teman-teman. Untuk cara mengatasinya seperti ini aja. Semoga saja bisa bermanfaat buat kalian. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.